Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpul 4 akan berkongsi dengan anda semua berkaitan The Hidden Diamond of Malaysia yang kami temui. Ikuti laporan yang telah disediakan oleh kru kami. Malaysia mempunyai 4 bentuk muka bumi, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan sungai. Latar Medang merupakan salah satu bentuk muka bumi tanah tinggi yang terdapat di Kuala Kubu Baru, di mana laluan pendakiannya yang berbukit bukau dan penghujung perlu mendaki untuk sampai ke Latar Medang. Sebelum sampai ke Latar Medang, terdapat sebuah perkampungan yang dikenali sebagai Kampung Pertak, di mana kampung tersebut telah didiami oleh orang asli suku kaum Temuan, merupakan bidang kuasa di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Selangor. Terlebih dahulu, kami mengenal pasti beberapa lokasi berdasarkan faktor jarak serta kos pengangkutan, dan Latar Medang adalah pilihan kami. Selasa 17 Mac 2020, kami bertolak dari EPSI ke Jabatan Kemajuan Orang Asli Jawa Kampung Pertak pada pukul 7.30 pagi. Perjalanan ke sana dengan menaiki sebuah kereta mengambil masa selama 35 minit sejauh 33.9 km. Pendakian bermula pukul 8.30 pagi. Jarak dari kaki bukit itu ke Latar Medang ialah 6 km dengan masa perjalanan selama 2 jam 30 minit. Dalam perjalanan ke Latar Medang, kami menempuh beberapa cabaran. Pertama, Latar Medang tidak ada di dalam Google Map. Awalnya kami tersesat ke kawasan perumahan orang Cina. Kemudian, kami dapati bahawa Latar Medang terletak di Bukit Cilik. Kedua, untuk ke sana, kami harus melalui perkampungan orang asli. Kami dikenakan RM1 seorang untuk pergi ke Latar Medang. Lokasi yang kami ingin tuju ini kurang diketahui ramai. Terutama sekali, penduduk di sekitarnya. Berikut adalah video yang kami sediakan. Hari ini kami nak daki Bukit Latar Bakau. Sungai Duit. Kita tanya Malim. Bukan. Sebagai tambahan, bagi orang luar yang ingin ke Latar Medang menggunakan tukang tunjuk, kena membayar RM200. Akhir sekali, sepanjang perjalanan ke Latar Medang, terdapat banyak simpang dan perjalanan yang mencabar. Kami sampai ke destinasi setelah 3 jam perjalanan. Antara aktiviti yang sesuai dilakukan di Latar Medang adalah seperti memancing, bermani manda, bergambar dan sudah semestinya berkelah. Antara penambahbaikan yang dapat dilakukan terhadap lokasi tersebut adalah dengan meletakkan papan tanda sepanjang perjalanan mendaki untuk menuju ke lokasi. Penambahbaikan terhadap lokasi yang seterusnya adalah dengan meletakkan banner yang mempromosikan lokasi Latar Medang di hadapan simpang masuk ke perumahan orang asli Kampung Pertama.